Hello Earth, welcome back with me and we are the Earth. It goes a little something like Oh, ini gue matiin dulu, gak boleh sih di depan. Iya. Oke, jadi ini kita kedatangan mobil. Kedatangan sih, soalnya kita ngambil ya. Jadi kita ngambil mobil habis yang habis di body repair sama rekanan kita. Rekanan kita itu adalah Reza Berlian. Jadi ini lagi nunggu spare part. Tadinya menunggu spare part itu mau langsung di coating dulu, jadi kita mau di coating ya guys, coating sekalian pokoknya ya di clear up semua lah, karena di mobil ada bekas accident sedikit. Nah, oh no. Gua gak tau, nanti gua mau wawancara dulu sama partner kita itu, tapi yang pasti mobilnya tuh kayak bekas kebakar gitu guys, gak jumawa gitu mobilnya. Jadi ini mobilnya tuh di bagian grill, bekasnya juga masih ada di belakang tuh grill, terus di bagian lampu-lampu, terus di ini spion, kalau kalian lihat itu spionnya yang sini nih. Nah itu spionnya ini udah sampai rata, ini kebakar nih. What? Nah itu si spionnya. Spionnya itu tuh udah, pokoknya bagian-bagian plastik udah kayak kebakar. Dan mobilnya kalau gue lihat sih abis dicat guys, abis dicat. Nah dicatnya ini kita mau balikin dulu karena ada bagian belum dicat ternyata. Jadi mau dicat dulu karena kalau udah di body coating itu namanya ngecat mau di oven juga pasti ada sedikit over spray. Nah over spray itu yang kita hindarin kalau mobil udah di coating. Kenapa? Karena mobilnya sendiri udah ada lapisan lagi gitu dicatnya, yang mana lapisan kita coating kita ini udah 3 layer. Jadi kalau sampai ada overspray kita ulang lagi, sayang banget. Karena kita balikin, jadi kita selalu gitu ya. Kalau nyari duit sih gampang sebenarnya. Udah ya coating dulu, nanti orangnya ngechat overspray suruh coating lagi kan, dapat dua kali tuh. Tapi kita nggak mau. Jadi kita nggak mau orang tuh keluar dana lebih karena kita kurangnya info gitu. Jadi kita balikin langsung. Jadi ini mobilnya sendiri adalah Mitsubishi Pajero 2019. Udah full modif, pelek udah ganti. Dan sepertinya ini punya bapak polisi. Ini keren banget sih. Ini velgnya asli guys. Jadi ini buat nyalain lampu di sini. Yang di grill, buat take down, scan air horn atau segala macam air horn tuh. Jadi dia gitu deh, pokoknya ini tracer segala macam, gak tau nanti kedengeran gak ya. Yang pasti sih gue gak mau gunain sembarangan. Kalau udah di jalan, tadi di bengkel gue mainin iseng dikit. Karena ini sebenarnya kan peruntukannya emang untuk keperluan kepolisian ya. Jadi kalau emang as long you are a cop gitu, alias lu beneran polisi, ya gak masalah lu pakai ginian gitu. Dan ini sumpah, ini remote-nya keren banget. Dan setahu gue ini mahal banget. Okay. Jadi salah satu yang gue suka banget di mobil ini, ini. Dan peleknya juga keren, kece banget, udah gede. Nah, mungkin nanti gue mau tunjukin pas lagi udah nyampe ya. Ini kita lagi nganterin mobil dulu. Jadi sambil sebelum gue sampai sana, jangan lupa kalian cek Instagram Earth Industry. Kita udah punya merch baru lagi, udah season 2 sekarang. Cek boleh di sini. Kita lagi ada promo capture guys, jadi kalian mau baju apa, kita randomin. Kecuali kalian udah misalnya pengen baju yang long sleeve yang Earth Point ya. Nah kalian tuh coba-coba aja terus tuh capture-capture sampai dapet. Nah gak boleh curang ya, karena kalau capture-nya dari foto post sebelumnya itu si captionnya beda guys, jadi gak bisa. Maka dari itu kalau kalian mau, captionnya harus sesuai yang di video. Nah, tuh langsung cek aja ya, dan jangan lupa juga kita tuju Instagram, linknya di sini. Dan jangan lupa juga subscribe.
mungkin langsung lanjut aja pas lagi udah nyampe di sana, nanti kita tunjukin kondisinya. Ya pasti kalau mobil sih sebenarnya overall bodinya udah cukup mulus, cuman di bagian plastik-plastiknya itu masih banyak sisa-sisa bekas kayak nggak tahu kena kebakar, nggak tahu kena obat keras gitu. Jadi nanti mungkin sekalian kita obrol-obrol sama partner kita juga. Dan ini mobilnya platnya DR, jadi mobil jauh terus. Jadi keren banget, gue senang banget. Oke, nanti setelah gue tahu infonya apa, langsung gue update lagi ke kalian. Stay tune. Guys, jadi ini udah nyampe lagi ke tempatnya dari ini plat nomor gue tutup ya supaya ya gak enak lah. Jadi gue soalnya tadi udah obrolin dan udah wawancara sedikit, jadi ternyata ini mobil parkir waktu ada bencana DER di Indramayu. DER pokoknya si apa tuh yang Pertamina yang meledak tuh si Lia, si tabung minyaknya. Nah ini kena nih, jret abis tuh katanya. Habis, nah ini contoh-contohnya ada di sini nih. Kayak gini. Ini jadi kebakar gitu dari jauh. Jadi dia kenanya panas ya di Indramayu. Makanya ini habis nih, kayak begini-begini habis. Jadi beberapa part udah baru kayak bumper, body liner, terus ini nih grill, cuman ini kan belum datang nih. Ini juga kena. Terus ini nih belum datang. Terus kalau dilihat untuk velg jelas, ingat velg, ingat HSR. Ini velgnya aman, bannya pakai Asera MT-01, ini ring 20, bannya pakai 275/55, depan belakang rata. Gila, HSR kuat banget, Bos Aldi, mantap. Terus yang belum datang lagi nih, tutup washer yang kanan. Bisa dilihat, udah nggak jemu awal lagi, udah bekas kebakar. Sebenarnya sih di repair bisa, cuman ini plastiknya pasti udah rapuh ya, jadi kurang bagus. Terus ini juga nih, nanti agak ganti. Gue pikir tadinya stikernya ngerusak krom guys, nggak taunya emang bekas kebakar. Ini kan tadinya di stikerin hitam nih, kalian bisa lihat ini stiker hitam. Nah tapi emang karena panasnya api itu yang membara, jadi gila kacau guys nih. Lampu aja sampai begini, lampu sampai begini. Jadi mungkin kalau menurut gue ini itu nyerangnya depan ya. Terus lampu depannya tadinya udah sampai gini. Tuh. Habis. Ini baru kena panasnya doang, belum kecelup apinya, guys. Sekut, kok sekut sih habis. Sadis, sadis, guys. Terus ini kacau deh pokoknya. Ah, ini nih. Yang di bumper ada listnya. Tadinya enggak bisa dipakai lagi. Jadi dibalikin standar karena ini hampir sebody ya di catnya. Ini sengaja gua nggak tutup biar plat nomor nggak kelihatan. Balik lagi kita menghargai privacy customer, apalagi ini punya orang penting guys. Gitu. Jadi mungkin ini nanti kita mau tunjukin ke kalian prosesnya setelah nanti di coating. Jadi abis dicat tuh langsung di coating, sama aja kayak mobil baru. Istilahnya jadi cat kalian semulus itu langsung dilapisin dan dilindungin guys. Jadi kalau ini sih sebenarnya polesannya udah bagus dari sini. Cuma nanti kita harus paint correction lagi karena ada beberapa spot yang gue lihat masih rada-rada ada abis kemakan lap ya. Karena ini hitam. Rempong guys. Kayak lu pacaran sama cewek posesif gitu deh. Jadi ini harus diperbaikin. Dan pokoknya sih intinya nanti mobil bakal mulus lagi. Sambil nunggu part, kita kerjain semua. Gue sambil ngecek-cek lagi nih. Aduh, sayang banget nih, mobil padahal bagus banget guys. Ini peleknya gue demen banget juga, ring 20 pas gitu ya. Ini belok tadi gak ada gesrot sama sekali. Gesrot-gesrot gak ada, jadi pemilihan bannya juga perfect. Dan ini mobilnya plat DR alias dari Lombok. Jadi ini mobil dari Lombok sampai kesini, keren banget. Dan kita nanti kerjain di Earth. Oke, mungkin today topic berikut ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.